Boboiboy X PUBG Mobile is coming back. Hari tu dah ada part 1, kali ni part 2. Akan datang tak lama lagi. Hey hey hey, assalamualaikum sifu sempat. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Dan, alhamdulillah Allah berikan kesihatan untuk rakam video hari ini. Video berkenaan dengan Boboiboy X PUBG yang akan datang tak lama lagi. Kita dah sebenarnya, kalau korang buka media sosial PUBG Mobile, korang dah jumpa dah video-video dia. Tapi this is first time Monster yang share dekat account Boboiboy. So Boboiboy PUBG is coming very soon. Kejap lagi kita bincang bila dan sebagainya. So, ada video, so kita tengok video sama-sama. Lepas tu kita bincang bila akan datang, apa yang akan ada dalam event ni dan sebagainya. Okay? Alright, let's go. Alright, sebelum kita start though, I just want to say subscribe. Kalau korang belum subscribe lagi, subscribe ke channel Sifu Dia. Lupa dah cakap tadi. Abang akan cover pasal Boboiboy PUBG ni. So, kalau korang berminat, subscribe lah. Sebab kita akan ada video, beberapa at least. Okay, so yeah, tak ada masa lagi, jom kita tengok video ni. 30 saat sahaja. Dan abang jumpa ni dekat, oh ada YouTube eh. Sabar. Kita ada dekat PUBG Malaysia punya YouTube channel. So jom kita tengok video ni dekat YouTube. Dekat Twitter dia tak berapa bagus. Okay, alright, kita daripada awal balik. That's cool. Kalau effect tu ada cool. Ooh. Jaga-jaga, ada orang nak serang kita. Sini, ikut belakang aku. Biar aku masuk dulu. Aku drive. Putar balik! Cabut! Tolong! Ada orang serang aku, woi! Dude! Terkejut dengan voice pack. Terkejut. Alright, apa yang kita dapat dari video tadi? Pertama sekali, kita nampak pakaian Boboiboy dan Fang beraksi dalam game. Jadi kalau korang nak tahu macam mana dia beraksi dalam game, macam itulah macam tadi, dalam video tadi ada. Kemudian kita juga ada voice pack untuk Boboiboy, Fang dan juga Adudu. Abang curious pasal Adudu. Okay, sebab Fang dengan Boboiboy, abang faham sebab ada orang ada skin pun. Tapi Adudu kenapa ada? Adakah Adudu punya skin akan datang tak lama lagi? Jangan, okay, tak adalah. Tapi fikir macam tu, kita ada 3 karakter punya voice pack. Tak sabar nak try dapatkan ketiga-tiga. Tengok macam mana, sebab kita tak tahu macam mana nak dapatkan. Alright, dan yang paling penting, kita dapat tahu juga yang event ni akan bermula pada 17 Februari. So hari ni 13 Februari. So 17 Februari, hujung minggu nanti bakal bermula. Okay, berapa lama? Mungkin sebulan macam hari tu. So pastikan korang cepat-cepat download PUBG sekarang dan tunggu event tu akan datang tak lama lagi. Buat masa ni, kita tak tahu banyak info lagi. Nanti bila game tu dah makin dekat, mungkin kita akan ada info lain. Abang akan buat video ataupun abang akan share dekat abang punya media sosial, termasuklah YouTube punya community tab. So pastikan korang subscribe ke channel ni untuk dapat semua info-info berkenaan dengan PUBG X Boboiboy part 2 ni. Okay, dia ada part 2. Hari tu dah ada part 1 kepada yang tak tahu. Hari tu dah ada part 1. Abang dah buat video pasal part 1. Kalau korang nak tengok, boleh tengok. Lepas ni kita akan cover part 2 macam mana abang cover part 1, insyaAllah. Buat masa ni tu je kita tahu, 17 bulan start. Dan akan ada dua karakter punya pakaian. Dan kemudian akan ada 3 voice pack. Dan satu lagi, tak salah, daripada TikTok, dia kata mungkin kita akan dapat pakaian Boboiboy secara percuma. So pakaian Boboiboy tu, Elemental Outburst apa nama dia, akan dapat secara percuma. So yang muka Boboiboy, jaket Boboiboy dengan seluar Boboiboy rasanya akan dapat secara percuma. Voice pack Boboiboy sekali, I'm not sure. Dia panggil Elemental Set. So mungkin kita dapat tu secara percuma, tapi yang lain kita sama ada kena main misi ataupun kena beli. Tak akan ada pusing, tak akan ada roda. Okay, roda-roda roulette tu memang tak akan ada, sebab itu ada unsur-unsur judi. Monster tak nak benda tu. Jadi PUBG hanya akan jual atau mungkin ada benda kita kena buat. Macam hari itulah, macam part 1 kita kena main apa semua dan siapkan misi dan untuk redeem benda tu. Abang tak pasti, nanti bila ada info abang akan update dekat channel ni. Alright, itu sahaja apa yang kita tahu tentang PUBG. Abang memang excited sangat sebab abang sebenarnya abang kurang main PUBG, tapi sebab benda ni abang rasa excited nak main PUBG. So abang tak tahu korang excited tak nak main PUBG. Kalau korang excited, komen dekat bawah. Abang, kita boleh main sama-sama mungkin. Buat masa ni abang, Roy, Haris dengan Madam selalu main sama-sama.
Mak Dam selalu ngelag. Tapi kita we had fun, okay? Playing together. Korang pun kalau ada kawan-kawan, boleh main sama-sama. Dan sama-sama boleh pakai baju boboi, pakai baju fang tak lama lagi. Seronok. Idea tu macam best. Seronok. Apapun, apa kata tamatkan video dekat sini. Terima kasih kerana menonton. Korang semua memang awesome. Kepada members, terima kasih sebab jadi members. Korang lagi awesome. Kalau abang kena banyak-banyak beli barang, maybe abang akan cuba beli dan semua datang daripada members tau. So thank you members. Korang memang awesome. Kita jumpa di video akan datang guys. Abang nak edit video ni sekarang. Kita jumpa video akan datang. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye.